Urutan artis tercantik pemain sinetron Magic Five. 7. Putih Nur sebagai Nancy. Meski telah memasuki usia kepala 4, bintang sitkom Suami-Suami Takut Istri ini kerap mendapatkan pujian karena memiliki paras yang cantik dan awet muda. Wanita kelahiran 1 November 1980 ini sudah merintis karir sebagai model sejak tahun 90-an, sementara untuk di dunia peran, terakhir Putih Nur diketahui ikut bermain di sinetron Roda-Roda Gila. 6. Electra Violet sebagai Violetta. Tidak hanya jago akting, pesona artis muda kelahiran 7 Juli 2008 ini juga sukses mencuri perhatian karena memiliki paras yang cantik. Potretnya yang cantik dan stylish juga kerap dibagikan oleh Electra Violet Leslie di akun Instagram pribadinya. Aktris 14 tahun ini juga kini telah memiliki banyak penggemar di akun Instagram pribadinya. 5. Kimberly sebagai Lisa. Kimberly diketahui merupakan aktris pendatang baru. Berhasil menjalani debut aktingnya di sinetron Siapa Takut Orang Ketiga, kini ia pun kembali dipercaya untuk membintangi sinetron keduanya yaitu Magic Five. Artis cantik 16 tahun ini ternyata sebelumnya sudah terlebih dahulu mengawali karir sebagai model. 4. Sri Devi sebagai Adara. Penyanyi cantik asal Prabu Mulih, Sumatera Selatan ini sebelumnya sudah sukses mencuri perhatian setelah terpilih sebagai juara pertama di audisi Dangdut Academy musim kelima pada tahun 2022 lalu. Masih berusia 14 tahun, pemilik nama lengkap Sherly Artika Sri Devi ini kini sudah berhasil merilis single perdananya yang berjudul Mataharimu. 3. Alifa Lubis sebagai Jenny. Alifa dulunya dikenal sebagai artis cilik yang sudah membintangi sejumlah film, sinetron dan juga sekaligus sebagai pembawa acara. Jebolan Little Miss Indonesia 2013 ini pun kini telah bertransformasi menjadi gadis remaja yang sangat cantik. Potretnya yang cantik dan stylish yang ia bagikan di akun Instagram pribadinya kerap mendapatkan pujian dari warganet. 2. Medina sebagai Salma. Medina Dina dikenal sebagai aktris yang telah membintangi sejumlah film, sinetron, dan FTV di Indonesia. Wanita kelahiran 27 Februari 1987 ini juga diketahui kerap membintangi FTV seperti Pintu Berkah, Kisah Nyata, dan Suara Hati Istri. Memiliki paras yang cantik dan body goals, potret artis 36 tahun ini pun kerap mendapatkan pujian dari warganet. 1. Basmala Gralin sebagai Naura. Basmala Gralin diketahui merupakan mantan artis cilik yang telah membintangi sejumlah FTV, film dan sinetron. Kini beranjak remaja, tidak hanya namanya yang semakin melejit setelah membintangi sinetron Panggilan, penampilan terbarunya yang semakin cantik dan juga stylish sukses membuat penggemar pangling.